بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين. para pemirsa TV yang saya cintai, para pecinta ahlul سلام الله عليهم. السلام عليكم. Jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di antara kelebihan Imam Ali, dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, adalah kepiaweannya berbicara. Kepiwa, kepiaweannya, kepandaiannya, kejeniusannya, di dalam menyampaikan pikirannya, di dalam berkomunikasi, sehingga Edward Gibbon, seorang ahli sejarah dari Inggris, menyebutkan Imam Ali dengan dua kalimat: "Dia piawai memainkan pedang, tapi dia juga ahli memainkan kata-kata." Kumpulan kata-kata Imam Ali seperti saudara ketahui adalah Nahjul Balaghah yang menjadi puncak kepasihan. Para sastrawan Arab menyebut Nahjul Balaghah sebagai satu tingkat di bawah ucapan Tuhan dan satu tingkat di atas ucapan manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan kepada aku kefasihan berbicara. Uti itu bijawahiril kalim. Dan Imam Ali adalah murid terkasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi kefasihan bicara. Para ulama ahlul bait kemudian mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Ali yang tersebar bukan hanya dalam Nahjul Balaghah tetapi dalam literatur Ahlus Sunnah. Dari kitab-kitab tarikh, kitab-kitab adab, kitab-kitab sastra dan apa saja yang telah diungkapkan dalam literatur-literatur Arab dari berbagai madhab mereka mengumpulkannya dengan judul Mukhtarat min Kalimatihi fi Kutubit Tarikh wal Adabil Islami kalimat-kalimat pilihan yang tercantum di dalam kitab-kitab tarikh dan sastra Islam dan yang ingin kita bicarakan pada pertemuan sekarang ini memberkati pertemuan kita dengan kalimah-kalimah indah dari Imam Ali. Saya mengambil kutipan Al-Mukhtar, kutip salah satu pilihan, min kitabil isti'adad liyaumil ma'ad. Dari kitab persiapan menghadapi hari kiamat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah saudara ketahui Ibnu Hajar adalah alim besar, ahli hadis, hafiz di kalangan ahlu sunnah. Dan Ibnu Hajar al Asqalani mengutip salah satu pembicaraan Imam Ali. Saya lihat ucapan ini juga banyak disebarkan oleh khotib-khotib ahlu sunnah tanpa rasa takut bahwa mereka akan dituding sebagai syiah buat yang banyak membaca mereka pasti tahu bahwa ucapan ini diambil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengutip salah satu ucapan Imam Ali bagi orang yang sering pergi yang pernah belajar di pesantren mereka mengenal hadis ini melalui kitab Nasoihul Ibad dan sebagai syarah dari al-isti'dad liyaumil ma'ad dari Ibnu Hajar al-Asqalani sekali lagi mereka dengan leluasa mengutip Imam Ali tanpa atau tidak akan dituding sebagai syiah kecuali orang-orang yang jahil Tapi sebelum saya menyampaikan hadis dari Imam Ali ini saya ingin membawakan sebuah cerita, cerita-cerita hikmah di kalangan para sufi. Jadi pada suatu hari ada seorang pengun, penunggang kuda menempuh perjalanan yang jauh dan akhirnya sampai di tepian sungai. Entah gimana sungai itu airnya begitu jernih sehingga dan entah gimana kudanya terhenti di situ. Berulang kali kuda itu dihardik, dipukuli, digerakkan supaya dia menyeberangi sungai. Kuda itu tercenung diam. Kuda itu tidak bergeming. Tidak jauh dari kuda itu ada seorang sufi, seorang ahli hikmat. Ia ditanya penunggang kuda, mengapa kuda aku berhenti tiba-tiba Padahal tadi dia berjalan dengan sangat cepat. Dan mengapa ia tidak bisa aku gerakan? Lalu ahli hikmat itu berkata, pada ketika ia datang ke tepian sungai itu, karena airnya jernih, kuda melihat muka dirinya. Dia melihat muka dirinya. Jadi kalau kamu ingin agar kuda ini bergerak, pukullah air sungai itu dengan tongkatmu sehingga gambaran kuda itu sehingga cermin dari muka kuda itu menjadi menghablur menjadi blur karena pukulan tongkatmu dicobakanlah nasihat ahli hikmah itu dipukulkan tongkat pada air sungai itu dan begitu Muka kuda itu hilang karena air sungainya berguncang. Kuda itu segera melesat pergi lagi, sebagaimana biasa cerita tasawuf mengandung makna yang dalam, bahwa dalam perjalanan kita mengembangkan iman kita ketika kita menaiki dari tangga yang satu ke tangga berikutnya, ada sesuatu yang bakal menghentikan. Kita di perjalanan, yaitu ketika kita sibuk dengan diri kita sendiri, sebagaimana kuda itu terhenti karena dia sibuk memandang mukanya sendiri. Kita selalu bertarung dengan ego kita ketika kita mencoba mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah perjalanan, di pintu untuk masuk ke rumah Tuhan. Kita tiba-tiba didesak oleh ego kita terlempar lagi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala atau kita terhenti di situ tidak bisa melanjutkan perjalanan kenapa karena kita sibuk dengan perasaan ujub dengan diri sendiri al-ijabu bi-ra'yi. kagum dengan diri sendiri ujub dengan pendapat sendiri ujub dengan uh, citra diri ujub dengan konsep dirinya jadi sebetulnya akhirnya Ego dia masuk lagi. Ketika ia menjalankan ibadah haji. Ketika ia bertawaf sekeliling rumah Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian ia berhasil mencium Hajar Aswad setelah berdesak-desakan. Keluar dari Hajar Aswad itu dia membanggakan diri di hadapan kawan-kawannya. Dia merasa saya beruntung saya bisa mencium Hajar Aswad. Dengan cara itu sebetulnya. Dia sudah berusaha untuk menonjolkan dirinya lagi. Dia masuk lagi egonya. Jadi kalau saudara beribadat untuk membesarkan ego saudara, untuk membesarkan muka saudara, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara seperti kuda itu yang terhenyak di depan muka dia. Jadi pada saat seperti itu hablurkan atau buyarkan muka Anda. Tinggalkan ego Anda. Kalau seorang sufi ditanya, "Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah?" Jauhilah egomu. Bagaimana caranya untuk memuji Allah? Kecamlah dirimu. Bagaimana cara mendekati Allah? Jauhi egomu. Jadi, ego itu disebut al-ijab bir-ra'yi. Merasa takjub dengan diri sendiri. Zaman ini sering di zaman ini sering disebut zaman zaman now sekarang ini disebut zaman all about me. Semua berkisar tentang aku. Saudara pasang muka saudara di Facebook hanya untuk Me hanya untuk menyebarkan kepada orang lain tentang diri saudara. Suruh habiskan waktu untuk memuja diri saudara dengan mengganti-ganti status setiap saat. Suruh ingin semua orang di dunia ini memperhatikan saudara, atau saudara menderita ilusi bahwa ketika memasang status dan uh, foto profil saudara, saudara sebetulnya sedang membesarkan ego saudara dan tidak seorang pun atau saya sedikit sekali sebetulnya orang yang memperhatikan surah. Saudara senang kalau jumlah like itu bertambah di situ. Itu tanda-tanda ada ijabu kagum dengan diri sendiri. Para psikolog mutaakhir ini menyebut kekaguman terhadap diri sendiri itu sebagai narsisisme. Dan di SM itu daftar gangguan jiwa yang dirumuskan oleh para psikiater sekarang sudah memasukkan narsisisme di dalam salah satu contoh mental disorder salah satu contoh gangguan kejiwaan Abad ini narsisisme sangat endemik ya sudah menyebar uh, di tengah-tengah masyarakat all about me semua tentang diri saya all about me philosophy dan di antara tanda-tanda narsisisme ialah feeling special. Saudara merasa manusia istimewa. Yang kedua, saudara ingin diperlakukan secara istimewa. Bahwa saudara memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Kebahagiaan saudara ialah ketika semua orang memuji saudara. Tapi saudara juga sangat kritis kalau ada yang mengkritik saudara sedikit pun saudara bisa marah luar biasa dan kalau keberagamaan saudara ditandai dengan hal yang seperti itu kalau saudara merasa bahwa mazhab saudara adalah mazhab yang paling baik dari semua mazhab bahwa paham yang saudara anut itu paham yang paling tinggi nilainya kalau saudara merasa saudara ingin, harus diperlakukan istimewa dan kemudian merendahkan yang lain itu kita ulangi lagi, itu di dalam ucapan Imam Ali yang akan kita bahas. Itu termasuk yang menghambat saudara dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ibadah sekalipun perjalanan takamul menuju kesempurnaan itu terhenti karena saudara sibuk dengan diri uh, saudara sendiri. Alkisah sekali lagi sebelum kita melanjutkan ucapan Imam Ali. Kata narsisisme berasal dari sebuah cerita Yunani. Jadi ada seorang yang mempunyai anak yang sangat cakep, luar biasa. Namanya Narsisus. Dia eh, semua orang berusaha merebut cinta kasihnya. Tetapi ia selalu menolaknya dan kemudian katanya dia dikutuk dewa karena menolak cinta sekian banyak orang, menyakiti sekian banyak orang. Jadi pada waktu dia satu saat ketika dia berburu, dia kehausan, dia sampai di depan air yang sangat bening dan dia melihat ada muka dia di situ. Dia jatuh cinta kepada mukanya, tapi setiap kali dia mau meraih Kekasihnya di situ, yang sebetulnya mukanya sendiri, kekasih itu selalu buyar lagi dalam gelombang air. Akhirnya, dia menjatuhkan diri ke dalam air yang jernih itu dan tenggelam di situ, tenggelam karena mengejar mukanya sendiri, karena kekaguman terhadap dirinya sendiri, self-admiration, dan setelah dia mati di situ, tumbuhlah bunga yang kemudian dikenal sebagai hubungan narsisus dan dari kata itulah lahir kata narsisisme. Ini sebuah legenda yang sebetulnya kalau kata para psikolog menyimpan sebetulnya ingatan kolektif kita. Sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa yang bisa menenggelamkan kita dalam kecelakaan ialah kecintaan kepada diri kita yang berlebih-lebihan. itu kemudian dikenal sebagai narsisisme dalam ucapan Imam Ali syair itu disebut al-i'jab bi ra'yi merasa takjub dengan diri sendiri takjub dengan pendapat takjub dengan muka takjub dengan keistimewaan yang saudara ciptakan sendiri Saudara-saudara para pemirsa hari TV dan para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim saya bacakan kepada saudara hadis dari Imam Ali ini. Laula khamsu kalau tidak ada yang lima hal la soron nasu solehin, maka manusia akan seluruhnya menjadi orang soleh. Sekiranya tidak ada hal di dunia ini maka semua umat manusia di dunia ini akan menjadi soleh. Atau mafhum makna yang sebaliknya bisa katakan karena adanya yang lima hal maka orang terhambat untuk menjadi orang soleh karena adanya yang lima hal ini maka keimanan orang tidak berkembang menjadi iman yang dari iman dari alladzina amanu tidak bergerak kepada wa solehat terhambat dia dalam perkembangan keimanannya dan yang menghambat iman itu ada lima perkara, kata Imam Ali. Satu, al ah Bil-Jahli. Dia merasa puas dengan kebodohannya. Baru belajar agama sedikit, dia sudah merasa ilmunya sudah mumpuni. Baru berguru kepada satu orang, dia sudah merasa tidak perlu berburuk lagi baru baca dari media sosial dari WhatsApp dia merasa ilmu agamanya sudah lebih dari orang yang belajar di pesantren ketika ia ya, itu atau bil jahli baru belajar ahlul bait sedikit-sedikit dia sudah tidak merasa lagi harus membaca buku membaca kitab atau mendatangi majelis-majelis yang lain atau bil jahli akan menghambat saudara dalam perjalanan penyempurnaan iman saudara. Itu yang pertama. Alqanaatu bil jahli. Oh, Saudara-saudara, para pemirsa Hadi TV. Terkadang bukan saja orang merasa cukup dengan kejahilan, dia juga merasa bahwa dia tidak jahil lagi. Ya dalam peribahasa Arab yang saya temukan, juga ternyata berada dalam uh, verba dari bahasa-bahasa uh, Eropa, termasuk bahasa Jerman. Dalam bahasa Arab, kita mendengar tentang empat orang manusia: satu adalah orang yang tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Orang itu adalah orang yang tidur, bangunkan dia. Ada orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Orang itu orang yang mendapat pencerahan, ikuti dia. Dia pembimbing, ikuti dia. Ada orang yang tidak tahu bahwa dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Orang itu adalah orang yang mencari petunjuk, bimbinglah dia. Dan yang paling buruk dari semuanya itu adalah orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tahu, bahwa dia tidak tahu orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kata orang Jerman, "Nagren vertragen itu orang tolol jauhilah dia. Jadi, itu penghalang imam, penghalang perkembangan iman kita yang pertama, kata Imam Ali al-qana'atu bil jahli. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya Yang kedua yang menghambat perkembangan iman adalah kerakusan kepada dunia. Sangat rakus untuk mengumpulkan dunia. Ketika Imam Hussein sallallahu alaihi sampai di Karbala, ia berhadapan dengan Sa'ad bin Abi Waqas. Uh, maaf, dengan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas. Dan Sa'ad Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas masih ada hubungan kekeluargaan sama-sama dari Quraisy dan kemudian terjadi dialog. Kata Mamusin, engkau tahu siapa aku ini? Kenapa kamu berbuat begitu? Lalu, uh, karena aku akan diberi jabatan, direi aku akan diangkat sebagai pejabat. direi aku beri kamu kedudukan yang lebih baik dari itu, tapi aku punya rumah yang besar. Nanti aku bangunkan bagi kamu, aku dirikan bagi kamu rumah yang lebih bagus. Aku juga punya keluarga yang kalau aku tidak ikut kepada mereka, bagaimana nasib keluargaku? Kemudian Imam Hussein, salamullahi alaihi, seperti kita teringat kepada ayat Al-Quran, yaitu kul aba ukum sampai ujung ayat jika orang tua kamu anak-anak kamu rumah-rumah yang kamu senangi dan perdagangan yang kamu takut kerugiannya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya maka siapkanlah azab yang pedih yang akan menimpa kamu Saudara-saudara para pemirsa Hadi TV. Nah yang kedua ini kerakusan terhadap dunia. Sejak pertemuan Imam Husein. dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, tampaklah sebetulnya ada dua kelompok manusia itu. Satu yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua yang mencintai dunia. Sebetulnya hanya dua kelompok itu saja. Mereka yang mengikuti Imam Husein adalah orang-orang yang berusaha untuk mencintai Allah, Rasulnya, dan Ahlul Baitnya. Sementara kelompok Umar bin Sa'ad bin Nabi Waqas adalah kelompok yang mencintai dunia. Jadi yang memisahkan mereka adalah kepentingan dunia. Kita selalu setiap saat dihadapkan kepada dua pilihan itu. Kecintaan kita kepada Allah atau kecintaan kita kepada dunia. Dan tanda kecintaan kita kepada Allah ialah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kecintaan kita kepada ahlul baitnya karena Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. katakan oleh kamu Muhammad aku tidak minta upah kecuali kecintaan kalian kepada Keluargaku, dan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Siapa ya, Rasulullah?" orang-orang yang wajib kami cintai, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Singkat Fatimah, ayahnya, suaminya, dan anak-anaknya." Jadi, untuk hanya ada pilihan itu. Kalau saudara ingin mengembangkan iman saudara, tinggallah, tinggalkan kerakusan kepada dunia dan pusatkan perhatian saudara kepada kecintaan kepada Allah yang diwujudkan dalam kecintaan kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Jadi yang kedua, yang satu saya ulangi adalah Al-Qana'atu Jahli. Yang kedua, Wal-Hirsu Ala Dunya, kerakusan terhadap dunia. Yang ketiga as-suhu bil fadli yaitu bakhil dengan anugerah Allah kepadanya. Tidak mau berbagi dengan orang, ingin memonopoli kesenangan untuk dirinya sendiri. Tidak memiliki empati pada penderitaan orang lain. Kelompok yang dalam psikologi disebut zero empathy yang tidak bisa berbagi kebahagiaan, berbagi harta dengan orang lain. As-suhu bil fadli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah kebahilan dan keimanan bergabung dalam satu hati. Jadi kalau saudara bakhil masuk ke pintu hati saudara yang satu, maka iman akan keluar dari pintu hati saudara yang lain. Yang berikutnya, yang keempat, adalah ar-riya'u fil Amal, jadi uh, tadi beramal tidak karena wajah Allah, tetapi beramal karena wajah diri sendiri. Dalam bahasa Al-Quran, beramal yang ikhlas karena Allah itu disebut ibetiro wajhillah. mencari wajah Allah, memuliakan wajah Allah, mengejar wajah Allah mengejar ridho Allah. Itu di dalam Al-Quran disebut ibtigo'a wajhillah. Dan orang-orang yang ria adalah orang yang mengejar mukanya sendiri. Orang yang mau membesarkan mukanya sendiri. Orang yang ingin memuliakan di hadapan orang banyak dengan amal-amal ibadah yang dia lakukan. Begitu dia jatuh kepada ria, maka hilanglah iman dari hatinya. Yang termasuk perusak iman adalah ar-riya'u fil-amal. Dan yang terakhir adalah yang tadi kita bicarakan dengan sangat terperinci dan menjadi sumber dari seluruh perusak iman itu adalah al-i'jabu bi Adalah kekaguman terhadap diri sendiri. Saudara-saudara para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wa wasallam disebutkan ada tiga hal yang merusak masyarakat, merusak seseorang dan merusak masyarakat sekaligus yaitu kata kafratul wa soal. Su sual Terlalu banyak bertanya keilawakol, mengutip omongan dari sana sini dan wa jabikulidirokin yaitu juga posisi orang ketika setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri, seperti kuda itu dipukul, dikecam, digertak dia tetap tidak mau bergerak, dia tidak merubah pendiriannya, dia kepala batu hanya karena dia takjub dengan dirinya sendiri. Al-i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Merasa takjub dengan dirinya sendiri. Sesudah mari saya ingatkan kembali lima hal yang merusak iman kita. Dan kalau yang lima hal itu kita tiadakan, kita akan mencapai kesempurnaan iman. Jadi yang pertama, hilanglah kan rasa cukup dengan kebodohan. Yang kedua, hindari kesenangan berlebihan pada dunia. Yang ketiga, bersikaplah dermawan saudara belajar berbagi rezeki dengan orang lain. Kemudian saudara tinggalkan beramal karena ria dan Usahakan untuk agar muka saudara itu buyar tidak menjadi perhatian saudara lagi. Wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.